A second, a minute, an hour, a day goes by. I'm hoping just to be by your side. I'm turning the handle, it won't open. Membuat film itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Begitu juga dengan membuat kenangan. Untuk melewatinya saja memerlukan proses yang memiliki banyak rasa. Well, di tempat inilah sepanjang 3 tahun kita habiskan bersama. Menciptakan beragam kenangan yang tak dapat diungkap hanya dengan sebuah cuplikan kecil video ini. Kan pernah ada yang tahu seberapa indah kenangan yang telah dilalui. Kenangan itu adalah sesuatu yang paling rapuh di dunia ini. Kenapa? Ya karena cuman kita yang bisa mengingat masa lalu kita. Kenangan kita mengkategorikannya sebagai kenangan pahit ataupun manis. Cuman kita. Tidak terasa ya, waktu kita berhenti sampai di sini. Sudah saatnya kita mengarungi lautan lepas. Tempat kita berpijak saat ini, kita ibaratkan sebagai dermaga. Di depan pandangan kita, ombak menyambar sisi pantai dengan skala yang lebih besar lagi. Kita saja sebagai nahkodanya, kita berhak memilih untuk tetap tinggal di dermaga atau memilih mengarungi lautan lepas dan mencari titik baru kehidupan. Yang mana yang akan kalian pilih? Kalau aku, tentu saja akan memilih mengarungi lautan penuh ombak yang berskala besar. Pulling me right back in, and I
Whoa, oh, whoa, oh, stuck like glue. You and me, baby, we're stuck like glue. Some days I don't feel like trying. Some days, you know, I wanna just give up. When it doesn't matter who's right, fight about it all night, had enough. You give me that. Pada dasarnya, kehidupan selalu memiliki rintangan. Jadi, jika tidak sanggup menjalani rintangan itu, maka untuk apa kita diberikan hidup? Tapi percayalah, bahwa di setiap rintangan yang kita lalui, pasti akan selalu ada malaikat penolong yang merangkul kita, mengulurkan tangannya untuk mengajak kita kembali berdiri. Sudah saatnya kita mengucapkan salam perpisahan. Entah sudah berapa lama waktu yang kita habiskan bersama. Pahit manisnya kehidupan sekolah selalu bergantung pada teman di sekitarmu. Bertengkar, bersenda gurau, membolos pelajaran, kabur ke kamar kecil, bergulat, tertawa lepas. Apakah kita dapat mengulang kembali kejadian seperti itu? Aku rasa tidak. Maka selangkah kita keluar dari gedung ini, kehidupan kita akan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ketika aku mulai untuk berpikir, aku rasa semua ini bukan tentang seberapa bagus film yang ingin kami buat. Bukan juga seberapa handal kameramen dan direktor. Juga bukan seberapa canggih media atau alat yang digunakan. Semua ini tentang kenangan. Tentang seberapa besar kalian menghargai kenangan kalian. Tentang seberapa berharga teman-teman kalian. Tentang seberapa besar keinginan kalian untuk mengingatnya di masa depan. Karena aku percaya seseorang yang sukses tak akan pernah melupakan masa lalunya, seburuk apapun itu. Thank you.
always happy when Mem Nana teach you. Gitu. Kenang-kenang waktu di SMA itu jangan sampai dilupakan, jangan sampai buyar. Mudah-mudahan kalian nanti di perguruan tinggi juga bisa bayang baik. Itu aja. Terima kasih. Tidak malas belajar. Sekali lagi, tidak ada yang terlambat. Kuliah itu kalian sudah harus mandiri, ya. Meskipun sudah tidak di SMA 6, nantinya kelak tetap mencintai guru kalian. Mengingat guru-guru kalian semua yang di SMA 6.